Kalau cari yang unik, lucu, seru, pasti di Brownies. Seperti bintang tamu yang satu ini nih. Namanya Dila. Cewek lucu, seru, dan yang penting jago pantun yang selalu bikin ketawa. Ini requestnya Dede nih, gue yakin nih. Titipan nih. Hei, Mbak. Tanggepin apa? Hei, Mbak. Apa sini siapa ini? Vlog apa ini? Ini apa? Kok main-main bawa vlog sih ke studio? Ria Ricis. Aku gak tahu ya. Aku ini orang cantik. Kata siapa? Aku diundang di Brownies karena cantik. Enggak, yang bilang lu jelek juga enggak ada, Mbak. Enggak ada yang bilang lu jelek. Ada yang lu liban. Ragil, ada lu, Gil. Kok kamu tuh yang pakai baju hijau, noh. Abang, abang, yang abang. Sarah. Kok Sarah? Oke, coba ketawa-ketawa lagi di kamera. Ketawa lagi ke kamera. Aduh, udah serempet, tet. Kayak gunung ya? Iya, ya, aku cantik. Iya, cantik. Iya, sayang. Ya, cantik duduk yuk, cantik duduk ya. Biarkan, yuk. Kasian kameramennya. Ayo, cantik duduk. Cantik duduk, cantik. Ayo, sini. Yuk. Makan bubur campur sayur kepiting. Iya. Ngajak ketemuan kok kabur. Aduh, buset, serempet, tet. Gua tadi pagi sahur pakai apa ya? Gua sahur tadi. Emang cobaan orang tuh beda-beda ya? Ya. Cobaan orang. Wen, lo gak boleh gitu, Wen. Gua nih ya. Halo guys, ada di Brownies. Iya guys. Jadi Fadli itu yang ngedit-ngeditnya. Iya. Teman kamu. Iya, aku pantun gitu tuh. Burung puyuh dimakan biawak. Kadang cantik, kadang imut. Aduh, udah serempet, tet. Gitu. Oh, jadi ada yang ambil kata-kata dia dibikin lagu, di remix gitu. Iya. Burung, ini iklan ya? Nggak, nyanyi. Iklan, alhamdulillah. Nggak iklan. Nyanyi dulu. Mana mic-nya, Seng? Hah? Mic-nya? Nggak mau iklan dulu. Ada mic-nya. Tapi ada iklan kan? Ada iklan. Banyak lo yang ngantri. Ntar pada kecewa lo klien. Igun nomor berapa? 3 ya? Nih, cek. Igun. Yuk. Apa ini? Dadoin. Nyanyi burung puyuh. Ragil butuh bahan baku. Ini enggak dodol. Halo, aku mau nyanyi. Nyanyi ya, mulai. Ya. Burung puyuh, burung kentut dimakan biawak. Srepetetetet. Gak kalah sama Dila. Ada juga cowok yang viral karena ngikutin gaya Dilan. Siapa sih? Halo Kak Ayu. Ngapa pakai ngumpet sih lu? Malu dia Ayu, malu. Tangannya. Nangis, jorok. Halo, semuanya. Bentar ya, aku mau bicara. Ayu mau foto. Tadi bilang mau foto. Mau foto. Aduh, gua enggak mau foto, gua mau nanyain ke Peti Peres ya, ha? Alam. Silakan duduk. Suaranya kok mirip ya? Iya. Oke, gua bilang. Selain ada bicara, Alif juga punya auman yang khas. Maksudnya, coba kita lihat yang ini. Iya. Biar aku kasih lower lagi ya, yang banyak. Ya udah, contohnya kayak gini ya. Baru satu. Nih satu lagi. Baru dua ya. Tiga ya.
Buat kelas lo aja lupa join lab ya, aku mau live soalnya. Langsung aja join sekarang juga. Aku tunggu ya, jangan lupa singanya. Jangan lupa juga giftnya yang banyak. Akhirnya setelah aku lihat tadi kamu ngaung, aku baru merasakan ternyata kamu menarik ya. Oke, kenapa lu kena alamannya? Seolah-olah kamu lagi live ya, terus abis itu kamu ngaung. Coba. Iya, yang kayak tadi ngomong gitu dulu, coba. Terus abis ngomong itu dulu ya, ngaung. Jangan lupa ngomong untuk dulu. Jangan lupa join live ya, aku mau live soalnya. Pakai mic kali kurang-kurang ya, berasa ya, dia nih. Mic. Kurang berasa, ini. Wow, masuk angin orang 5 kali. Wow. Siap ya. Tunggu kamera pasti situ, action. Jangan lupa join live ya, aku mau live soalnya. Lagi, 2 kali. Yang kedua. Lagi. Nyemangatin orang. Semangat ya Kak Ayu ya, semangat terus pokoknya buat Kak Ayu. Gimana manis, masih pengen yang seru-seru lagi? Masih ada yang lucu lagi nih. Ada lebah begantong yang lucu banget kalau merangkai kata. Lagi sekampung hatiku rindu, kononlah pula jauh di mata. Lagi sekampung hatiku rindu, di acara Bronis kita berjumpa. Terbang burung kenari, hinggap di daun selasih. Kita diundang kemari, kami ucap terima kasih. Ayah oma kawinkan aku, ayah oma kawinkan aku. Cantik di depan mata, namanya Kak Ayu Ting Ting. Badan imut-imut dengan body tampak ramping. Dengar kabar berita, kakak mencari pendamping. Bang Ipan Gunawan, cocoknya sama kakak bersanding. Iya. Di sekitar terkenal Kak Ipan Gunawan. Kenapa? Bodinya tegap, wajahnya tampan. Iya. Sama Ayu Ting Ting sering bawa jalan. Kalau sama Rosa, kenapa? Putus di tengah jalan. Aduh. Yang pakai jaket maron namanya Bang Ruben Onsu. Artis yang dermawan semua udah pada tahu. Usaha ayam goreng pastinya sangat laku. Kalau enggak percaya, ayo coba geprek bensu. Bang Wendy. Nah, itu dia manis. Momen-momen seru dan berkesan selama di tahun 2022 yang bikin kita ngakak dan pastinya menghibur manis semua di rumah. Kepada seniman. Manis, jangan lupa untuk selalu saksikan Brownies pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di Trans TV. Selamat Tahun Baru Manis. Muhammad, di mana baju gua? Ya Allah, dari tadi. Astagfirullahaladzim. Ini ada beginian. Kamar gua ada beginian. Mana baju gua? Astagfirullahaladzim, dari tadi. Bukan, kan maksudnya tuh masa ada begituan di kamar aku?